Oke, saya Isan dari Sinotek. Saya akan memberitahukan bagaimana cara mengecek atau tes HP yang seperti ini yang tidak ada baterainya dengan ports HP yang khusus dikhususkan untuk HP, bukan ports HP yang dari komputer. Nah, daripada lama-lama, langsung saja kita akan praktekkan. Oke, kita akan praktekkan ya. Di sini kita akan cari HP, tapi tujuannya bisa transaksi sampai yang cair. Ambil nomor. Ya, yang ini aja yang meyakinkan saya. Ini kita buka dulu. Pada tangan ini bukan ya, jadi kalian bisa simpel aja. Power supply nyala dan 4 volt posisinya, jangan besar ya, lebih kecil juga nggak bisa nyala. Selanjutnya kita akan cari positif dan negatifnya. Kita cari asal dulu, nggak apa-apa ya. Jika dia tidak ada konsep, kita bisa mengharapkan. Oke, kita lanjut juga. Oke, menyala ya. Jadi dia bisa menyala jika HP-nya itu normal atau mungkin nah, meskipun itu tidak sama aja. Oke, mudahkan. The next day. Mudah dipahami juga kan? Yang benar. Sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe. Jika ada pertanyaan, komen di bawah saja, langsung ditulis. Terima kasih dan salam gajah. Ini kena tak gawe sih, Pak ya.